Jamu udah tahu. Oh, jamu. Pernah minum jamu? Pernah minum jamu? Udah. Jamu apa waktu itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Suka enggak minum jamu? Enggak. Enggak. Kenapa? Pahit. Karya dan karsa bangsa Indonesia, kita harus lestarikan jamu. Jamu memang ya asalnya begitu. Apa itu? Dari sampah itu, daun, akar, kulit campur direbus, warnanya hitam pahit memang. Itu aslinya begitu. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang bahkan di negara-negara Eropa mereka berkembang, udah herbalnya udah enak. Jadi kita di kampung jamu ini ada namanya herbal juice, ada smoothie, ya. Tea gitu, smoothie herbal gitu kan, ada juga, terus ada ice cream, nggak tahu nanti mungkin bikin ice cream jamu. Anak-anak paling suka, anak-anak ngelihat ice creamnya paling berdasarkan beras kencur kunyit asam. Ini enak kan, sedikit dingin kan. Nah ini jadi inovasi perlu kan. Kalau tadi ngomong teman, kalau tanam obat gitu ya, memang yang secara tradisional terdengar itu bahwa tanaman mengobati, sebenarnya enggak ya, kita lebih promosi preventif, pencegahan. Jadi meningkatkan daya tahan imun ya, kemudian mencegah. Justru sebelum sakitlah kita minum jamu. Kalau udah sakit memang ya dokter, udah nggak ada lagi dia yang punya obatnya, gitu kan? Tapi kita bisa, namanya paliatif. Jadi oke, obat dokter kita minum, kita juga begitu minum obat, setelah 2 jam baru minum jamu gitu loh. Jadi paliatif. Orang darah tinggi itu bisa berhenti minum obat kalau diimbangi dengan minum jamu.